Di tengah kunjungan kerjanya di proyek strategis nasional KITB Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Presiden Jokowi tegaskan semua pihak terkait harus bertanggung jawab, percepat proses investigasi, dan beri sanksi tegas atas tragedi persepak bolaan nasional yang menelan korban ratusan penonton di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di sela-sela tugas negara meresmikan pembangunan perusahaan pipa di proyek strategis nasional KITB Kabupaten Batang, Jawa Tengah, serta menginstruksikan supaya para pihak terkait tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur harus bertanggung jawab. Sangat disayangkan di tengah persiapan menyambut perhelatan Akbar sebagai tuan rumah Piala Dunia usia 20 tahun, justru ada tragedi nasional yang menelan korban ratusan penonton. Percepat proses investigasi dan beri sanksi tegas atas tragedi persepak bolaan nasional. Kapolri, kepada Menpora, semuanya sudah jelas. Ada yang tersikus untuk penanganan masyarakat dengan buruan? Ada yang tersikus dalam penanganan buruan? Kan sudah saya sampaikan di investigasi tuntas. Diberikan sanksi memang kepada yang bersalah. Apa akan mengunjungi ke sana ya Pak? Mengunjungi korban Kanjuruhan? Ada agenda ke sana enggak, Pak? Purnomo Winmukri, Semarang TV.